Ya, dalam video ini Onsel akan memberikan tutorial dalam merakit kembali tangki Melo 3 mini bawaan dari Aesthetic Pico. Jadi kalau sudah dipakai, biasanya kita bersihkan itu tangkinya biar nggak ada lagi rasa-rasa liquidnya ya. Jadi kita bersihkan dengan cara diberikan tisu terus direndam dalam air panas kira-kira 5-10 menit lah. Setelah selesai direndam air panas, kita keringkan, kemudian kita rakit kembali seperti ini. Koil kita pasangkan seperti ini. Kemudian seal kita pasang di sini. Seal yang kecil dipasang seperti ini. Sebagai informasi aja ya, seal dan coil itu kalau kita pertama kali beli starter kit Aesthetic Pico dapatnya satu coil cadangan sama satu lagi seal cadangan. Ya, seal udah terpasang. Kita pasangkan lagi kaca. Informasi juga, kaca dari tangki ini rentan sekali pecah, jadi hati-hati jangan sampai jatuh. Cuma kalau udah terlanjur pecah atau retak bisa dibeli lagi kok, banyak jualannya. Ini udah kepasang kaca, udah terus coil udah sambungkan di sini. Ini tangki di sini, ini di sini. Oke, udah pasang, tinggal disambung lagi ke modnya. Tisu. Oke, beres. Aesthetic Pico-nya udah bisa diisi liquid dengan rasa yang baru. Terima kasih.